Kau memenjarakan ketiga muridku di kuil Buddha Kracing selama sebulan penuh. Sudah waktunya menyelesaikan masalah ini. Ningki memandang Huang Tianming sambil tersenyum. Dia adalah orang dengan budidaya tertinggi di antara para kaisar yang hadir. Ning Beixuan, apa yang kamu inginkan? Huang Tianming menatap Little Six dengan rasa takut, lalu melihat ke patung Buddha Mahesvara yang diam, dan berkata kepada Ningki dengan suara yang dalam. Apa yang aku inginkan? Ningki tersenyum dan berkata pada si kecil enam, enam kecil, gigit dia. Guk, guk, guk. Bos, aku bukan anjing. Little Six tanpa sadar memanggil beberapa kali. Lalu, dia memutar matanya dan mengulurkan tangannya untuk menamparkan Huang Tianming. Huang Tianming merasa ngeri. Dia berbalik dan ingin melarikan diri, tapi bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat dari Little Six? Setelah terkena kekuatan hukum, ia kembali berubah menjadi patung yang ingin melarikan diri. Wajahnya masih dipenuhi keterkejutan. Iblis Bei Xuan, beraninya kamu. Mata Fang yang berkilat ketakutan. Bahkan penguasa suci Huang yang berada di peringkat lima besar berakhir seperti ini. Mereka mungkin tidak bisa meninggalkan tempat ini dengan aman. Hari ini, tiga Buddha suci di Kuil Buddha berjongkok tidak lagi berani berbicara. Mereka semua memandang Tian Long Buddha. Tian Long Buddha, iblis ini diprovokasi olehmu. Kuil Buddha berjongkok hanya bekerja sama denganmu. Aku khawatir kamu harus meminta Sang Buddha untuk menyelesaikan masalah ini. Tian Long Buddha bernyanyi dengan tenang dan tersenyum pada Ningqi. Dermawan, saya khawatir ada kesalahpahaman di sini. Mengapa kita tidak duduk dan berbicara? Adapun senior ini. Dia melirik Little Six dan tersenyum. Pendeta Buddha di Tanah Suci Bodhi juga berharap dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang sepaham dan berbicara tentang agama Buddha. Bicaralah tentang agama Buddha, astaga. Kata enam kecil dengan acuh tak acuh. Kata-kata Tian Long Buddha tersangkut di tenggorokannya. Dia tampak sangat malu. Jutaan penganutnya merasa tidak adil melihat Buddha suci mereka dimarahi oleh pihak lain. Beberapa dari mereka mau tidak mau membela Tian Long Buddha, dan mereka segera mendukungnya. Setan, bebaskan Buddha Mahesvara. Beraninya kamu begitu sombong di depan Buddha. Kamu akan dikirim ke neraka 18 tingkat. Letakkan pisau daging dan bertobat. Tuan muda, orang-orang ini keterlaluan. Sedikit kemarahan muncul di wajah Little U.R. Ningki melirik sampah di sekitar mereka bertiga, seperti sepatu dan kerikil yang bau. Dia segera memahami apa yang sedang terjadi dan mengacungkan telapak tangannya ke arah sekelompok orang yang berteriak paling keras. Naga perak sepanjang enam ribu kaki keluar dari tubuhnya. Sejak dia menjadi doseng, kekuatan 18 telapak tangan naga penakluknya telah meningkat pesat. Diperkirakan 10 kali lebih kuat. Apa itu? Ah, berlari. Kelompok orang percaya itu terkejut, tetapi ada banyak orang di sekitar, kemana mereka bisa melarikan diri. Dengan suara keras, keenam naga perak itu menabrak kerumunan. Darah berceceran di mana-mana, dan anggota tubuh yang patah beterbangan kemana-mana. Sebuah lubang besar sepanjang puluhan kaki muncul, dan mayat berserakan di mana-mana. Itu adalah pemandangan hari kiamat. Buddha Suci, Buddha Suci, Anda tidak bisa membiarkan dia menyakiti kita seperti ini. Beberapa orang percaya yang masih hidup menangis dengan sedihnya pada Tian Dragon Buddha dan yang lainnya. Ningki tersenyum tipis dan suaranya bergema di seluruh tempat, kamu dapat melihat sendiri apakah Buddha Suci di hatimu dapat menyelamatkanmu. Mendengar itu, semua orang menoleh untuk melihat Tian Dragon Buddha. Wajah Tian Dragon Buddha sedikit jelek. Jika dia tidak bertindak hari ini, status tanah suci bodi dan semua kuil di bawah yurisdiksinya pasti akan anjlok di mata orang-orang yang beriman. Reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun akan hancur dalam sehari. Tetapi, dia tidak berani. Bahkan Huang Tianming telah diubah menjadi patung batu. Dengan budidaya Dou Bintang 6, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa gerakan melawan pihak lain. Melihat bahwa Buddha Suci tidak datang untuk menyelamatkan mereka, orang-orang beriman perlahan-lahan menjadi tenang. Di mata mereka, kuil Buddha berbaring dan Buddha Suci sudah menjadi hal yang sangat asing. Ketika beberapa orang pergi secara diam-diam, semakin banyak orang percaya yang pergi. Tuan Besuan, bagaimana Anda ingin menyelesaikan masalah ini? Buddha Nagatian menatap Ningki dengan dingin. Tentu saja aku ingin, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara Little Six sudah terdengar di samping telinga Ningki. Bos, aku hanya bisa membantu paling banyak satu kali lagi, dan kemudian kita harus melarikan diri. Ningki berpikir sejenak dan tersenyum, kalian sebelas Kaisar Dou di sini menyerang muridku. Kamu menindas yang lemah, aku tidak akan mempersulitmu hari ini masing-masing seratus -masing ribu batu dewa pemurnian tingkat rendah, dan aku akan membiarkannya kamu pergi. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti Tian Dragon Buddha dan Holy King Huang. Hah gelombang. Semua orang menghela nafas lega. Jadi mereka bisa menggunakan batu pemurnian dewa untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun seratus ribu batu pemurnian dewa itu banyak dan mereka harus menanggung rasa sakit selama beberapa dekade, dibandingkan dengan hidup mereka, batu pemurnian dewa bukanlah apa-apa. Ini adalah batu pemurnian dewa untuk kita. Ling Tianu menyerahkan dua cincin Qian Kun kepada Ningki. Ningki menatap mereka dan tersenyum, kamu boleh pergi sekarang. Terima kasih. Sebelum Ling Tianu pergi, dia menatap Ningki dalam-dalam seolah sedang mencoba mengingat penampilan Ningki. Ini adalah batu pemurnian dewa untuk kita. Buddha Suci Kuil Buddha berbaring tersenyum pahit dan menyerahkan tiga cincin Qian Kun kepada Ningki. Mem. Ningki melihatnya dan mengangguk. Dia kemudian melihat Tian Dragon Buddha. Tian Dragon Buddha tersenyum pahit dan memberi Ningki cincin Qian Kun. Ningki melihatnya dan mengerutkan kening, 200 ribu untuk dua orang. Kamu ingin menggertak. Tapi kebebasan besar telah menjadi seperti ini. Buddha Nagatian sedikit mengernyit. Kalau begitu kamu tidak perlu memberi. Baiklah, Zhang Long, Zhao Hu, ayo pindahkan patung ini kembali. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah. Zhang Long dan Zhao Hu tertawa dan menyingsingkan lengan baju mereka. Tian Dragon Buddha buru-buru berkata, Tunggu, aku akan memberikannya padamu. Dia mengeluarkan cincin Qian Kun lainnya dan memberikannya kepada Ningqi. Itu benar. Ningqi tersenyum dan memandang Mai Yuan Sheng, giliranmu. Dengan Tian Dragon Buddha sebagai contoh, Mai Yuan Sheng dan yang lainnya juga mengeluarkan satu set batu pemurnian dewa untuk Huang Tianming. Dalam waktu singkat, Ningqi sekarang memiliki 1,1 juta batu dewa pemurnian tingkat rendah. Melihat Doudi diperas oleh Ningqi, para pembudidaya di sekitarnya terkejut dan takut. Ketika Ningqi melihat mereka, beberapa dari mereka langsung pingsan. Untungnya, Ningki tidak berencana mencari masalah dengan mereka. Amitabha, teman Daumana yang datang ke benua Linguku. Tiba-tiba, nyanyian Buddha terdengar dari Cakrawala. Kaisar Buddha. Buddha Nagatian dan tiga Buddha suci di kuil Buddha berbaring memperlihatkan ekspresi terkejut. Semuanya, kita berangkat dulu. Kuharap kuil Dewa Perangku tidak mendapat perlakuan seperti itu di masa depan. Kalau tidak, lain kali tidak akan sesederhana itu. Ningki tersenyum tipis. Dia kemudian menyampaikan kepada orang banyak, cepat, ayo pergi. Swoosh, Swosh, swosh. Satu demi satu sosok menghilang di depan orang banyak. Pada saat ini, seorang botak berusia 13 atau 14 tahun muncul di depan orang banyak. Kaisar Buddha, Buddha Nagatian, Mayuan Sheng, dan yang lainnya buru-buru membungkuk. Para penggarap dan penganut di dekatnya juga membungkuk, terutama mereka yang beriman, wajah mereka sangat fanatik. Kaisar Buddha di tanah suci Bodhi ada di sini. Ya Tuhan. 862. Beberapa orang yang belum pernah melihat Buddha Tiruk terkejut dan bingung. Bagaimana Buddha dunia modern di tempat suci bodi bisa terlihat begitu muda? Bahkan jika umurnya diperpanjang hingga tahap akhir kultivasinya, mustahil baginya untuk mempertahankan penampilan seperti anak berusia 13 tahun. Pencarian Buddha, kami. Tian Longfo hendak mengatur kata-katanya. Sang Buddha dunia modern tersenyum. Saya sudah tahu apa yang terjadi. Sepertinya rekan tahu itu tidak mau bertemu dengan saya. Tidak apa-apa. Kemudian, dia menunjuk dengan ringan dan dua sinar kemasan memasuki tubuh Buddha besar tanpa batas dan Huang Tianming keduanya tidak menunjukkan reaksi. Buddha Tirik dunia modern sedikit terkejut dan bergumam kaget, hukum yang sangat kuat. Mungkinkah bahkan Buddha Tirik tidak dapat mengembalikan mereka ke keadaan semula? Melihat ini, mata semua orang semakin terkejut. Hem, mari kita bawa kembali Buddha Agung Tanpa Batas dulu. Saya akan meminta bantuan rekan Tao itu saat saya melihatnya lagi nanti." Sang Buddha dunia modern tersenyum. "Lalu Kuil Dewa Perang." Tian Longfo bertanya dengan enggan. Saat kamu bertemu dengan murid kuil Dewa Perang di masa depan, bersikaplah lebih sopan. Mereka bukan iblis, jika tidak, tidak ada di antara kalian yang akan hidup sekarang. Sang Buddha Dunia Modern memandang Tian Long Fo dengan senyuman tipis. Pada saat berikutnya, semua orang merasakan penglihatan mereka kabur dan mereka kehilangan pandangan terhadapnya. Punggung Tian Long Fo dipenuhi keringat dingin. Pandangan sekilas dari Buddha Tirk Dunia Modern sepertinya telah memahami pikirannya. Mengklasifikasikan kuil Dewa Perang sebagai sekte setan adalah sesuatu yang dia diskusikan dengan Buddha tanpa batas agung. Kali ini, menekan UR kecil dan yang lainnya untuk memancing Ning Beixuan keluar juga karena dia mendambakan sembilan bunga ilahi ekstrim. Jika Buddha tir dunia modern mengetahui tentang pemikiran ini. Memikirkan hal ini, Tian Longfo merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia mengambil patung Great Limitless Buddha dan pergi. Ma Yuan Sheng dan yang lainnya juga pergi bersama Huang Tianming. Ketiga Buddha di kuil Buddha berjongkok saling memandang, tersenyum pahit, dan pergi. Apakah ini akhir dari masalahnya? Para penggarap di sekitarnya mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Apakah ada di antara kalian yang mendengar apa yang dikatakan oleh Sang Buddha Dunia Modern kepada Tian Longfo? Jelas sekali, Buddha Tirk Dunia Modern tidak ingin kita mendengarnya. Kerumunan itu menggelengkan kepala dan pergi satu persatu. Tidak lama kemudian, kuil Buddha Keracing kembali tenang. Namun, saat ini, ada ratusan ribu orang percaya. Dalam satu hari, jutaan umat beriman datang untuk membakar dupa dan berdoa kepada Buddha. Namun kini, para biksu di kuil Buddha Kracing menemukan bahwa hanya tersisa beberapa puluh ribu penganutnya. Bisa dibayangkan kejadian hari ini telah menyebabkan kuil Buddha Kracing kehilangan setidaknya 60 hingga 70 persen penganutnya. Kerugian ini bukanlah kerugian biasa. Tanah Suci Naga Air Kuno Ningki dan Dongfang Hao Jie memasuki benua Lingwu dari sini, jadi setelah mengaktifkan medali perintah, mereka kembali ke tempat ini. Pemimpin sekte, Lil Six benar-benar menyembunyikan kemampuannya dengan baik. Tidak disangka bahwa Dodi yang bermartabat tidak mampu menahan satu pukulan pun darinya. Dongfang Haoji tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di saat yang sama, dia melihat sekeliling. Dia tidak melihat satu pun gagak emas. Jelas sekali bahwa gagak emas telah pergi. Latar belakangnya luar biasa, jadi tidak mengherankan jika dia memiliki kemampuan seperti ini. Jika dia benar-benar tidak berguna seperti yang terlihat di permukaan, maka menurutku itu aneh. Kata Ningqi. Luar biasa. Dongfang Haoji sangat penasaran. Tapi Ningqi sepertinya tidak punya niat untuk menjelaskan secara detail, jadi dia tidak bertanya. Setelah tinggal di lembah selama beberapa hari, Ningqi dan Dongfang Hauji kembali ke kuil dewa perang ketika waktu cooldown medali perintah sudah habis. 1,1 juta batu dewa pemurnian tingkat rendah, lebih dari 10 miliar koin pembunuh naga. Garis keturunan Dongfang Hauji dan yang lainnya tidak lemah. Misalnya, Yu'er kecil, Zhang Long, Zhao Hu, dan yang lainnya. Ketika mereka menjadi Douzun di masa depan, semangat mereka setidaknya berada di kelas tiga menengah. Pada saat itu, mereka akan membutuhkan banyak batu pemurnian dewa. 1,1 juta batu dewa pemurnian tingkat rendah mungkin terlihat banyak, tetapi jika setiap orang membaginya menjadi sekitar 100 ribu keping, tidak akan banyak yang tersisa. Namun, tidak semua orang membutuhkan begitu banyak batu pemurnian dewa. Zhao Er dan Zuo Si seharusnya hanya membutuhkan 10 atau 20 ribu keping untuk menyempurnakan semangat mereka hingga sempurna. Tinggalkan setengahnya, dan gunakan separuh sisanya untuk meningkatkan kuil dewa perang menjadi tanah suci. Ningki membuat keputusan, dan pikirannya segera tenggelam ke dalam pasar pedagang pembunuh naga. Apa budidaya terlalu rendah, dan otoritas tidak cukup, tidak bisa membelinya. Lalu, budidaya apa yang saya perlukan untuk membelinya? Tuan rumah, tolong berlatih lebih keras. Kultivasi apa yang saya butuhkan? Tuan rumah, tolong berlatih lebih keras. Sistem mulai membalas seperti repeater. Ningki tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan jawaban, jadi dia menghabiskan 50 juta koin pembunuh naga untuk membeli garis keturunan bermutu tinggi dari Titan Pemusnahan Dunia. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena telah memajukan garis keturunan Anda. Kekuatan ledakan memenuhi tubuh Ningki. Dia mencoba kembali ke asalnya, dan tinggi badannya segera meningkat beberapa kali lipat, mencapai ketinggian 100 kaki. Garis keturunan bermutu tinggi hanya setinggi 100 kaki. Ningki sedikit terkejut. Perubahan yang paling jelas adalah pupil matanya menjadi 4. Pada tahap awal garis keturunan, ada dua murid, tiga murid, dan empat murid. Namun, keturunan Titan Pemusnahan Dunia terkuat seharusnya memiliki sembilan murid. Jalan Ningki masih panjang sebelum dia bisa mencapai langkah ini. Jika sekte tidak bisa naik level, maka aku akan memadatkan semangatku. Tempat pelatihan budidaya tingkat rendah. Apa, batu dewa pemurnian tingkat rendah tidak efektif melawan roh tingkat raja? Saya membutuhkan batu pemurnian dewa kelas menengah. Ningki tercengang. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat Batu Dewa Pemurnian kelas menengah. Dia pernah bertanya kepada Suling Feng tentang hal itu, tetapi Suling Feng hanya menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa Batu Dewa Pemurnian kelas menengah belum muncul selama ratusan ribu tahun. Saat ini, bahkan Kaisar King di Benua Lingwu tidak akan mampu mengeluarkan Batu Dewa Halus kelas menengah. Sistem, bisakah saya menggunakan Batu Pemurnian Dewa tingkat rendah untuk ditukar dengan Batu Dewa Pemurnian tingkat menengah? Ningqi menaruh harapannya pada sistem. Sistem ini tidak menghasilkan bisnis yang tidak menguntungkan. Ibumu. Sektenya tidak dapat maju, dan dia tidak dapat memadatkan jiwa ilahinya. Ningki meninggalkan tempat latihan tingkat rendah dengan ekspresi bosan di wajahnya. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan koin pembunuh naga miliknya. Master Sekte, kali ini, reputasi kuil Dewa Perang telah menyebar. Kita bisa mulai merekrut beberapa murid, kan? Jika tidak, akan sulit menangani tiga tanah suci di masa depan. Li Mingye menemukan Ningqi dan langsung ke pokok permasalahan. Murid, itu benar. Ningqi sedikit senang dan berkata kepada Li Mingye, kamu bisa memulai masalah ini, tetapi murid yang kamu rekrut harus dinilai secara ketat untuk mencegah mata-mata menyelinap masuk. Saya mengerti. Li Mingye berbalik dan pergi dengan gembira. Pikiran Ningqi tenggelam ke dalam Dragon Slaying Mall dan menemukan opsi karakter. Benar, dia akan merekrut orang. Orang-orang yang ditukar dari Dragon Slaying Mall 100% setia. Saat ini, hanya ada satu doseng di Kuil Dewa Perang. Termasuk Little Z dan yang lainnya, bahkan tidak mencapai jumlah jari, dan tidak ada satupun Dodi. Adapun Little Six, Ningki tidak dapat menghitungnya. Sistem bantu aku menyaring semua orang dari Dodi, bintang satu hingga puncak Dodi. Oh, keberadaan yang melampaui Dodi juga baik-baik saja. Tuan rumah tidak punya wewenang. Ketika Ningki mendengar ini lagi, dia langsung meledak, "Tidak ada otoritas! Kamu tidak bisa membeli eksistensi yang melampaui Dodi. Bagaimana dengan Dodi?" Tentu. Saring mereka untukku, berhenti bicara omong kosong. 863 Dodi bintang 1, Sakra, Siyongba, Nifeng, Bu Jingyun, Sipotian, Potian, Kuozong, Su Ziling, Si Feixuan, Orochimaru, Leo, Ultraman. Dodi bintang 2, Pangban, Lang Fanyun, Si Zixuan, Song Ke, Ning Daoki. Dodi bintang 3, Sunade, Jiraya, Ling Donglai. Puncak Dodi, Dugu Kiubai. Biksu Penyapu, Uchiha Madara, Uzumaki Naruto, Chuan Ying. Ada lebih dari 10.000 kandidat yang terdaftar dalam sistem, beberapa di antaranya belum pernah dia dengar sebelumnya. Ning terpesona. Harga dari keberadaan Dou Di ini sangat tinggi. Harga Dou Di bintang satu berkisar antara 50 juta hingga 100 juta koin pembunuh naga. Mengikuti logika ini, di puncak kelas Dou Di, salah satu dari mereka akan dijual seharga 5 miliar koin pembunuh naga. Ning hanya bisa menukar dua di antaranya dengan seluruh kekayaannya. Mereka seharusnya bisa naik level sendiri seperti Mochou. Mereka tidak perlu mencapai puncak kelas Dodi. Antara satu bintang dan tiga bintang lebih cocok untuk War Divine Hall saat ini. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia mengambil keputusan. Sambil berpikir, seorang wanita berambut emas tiba-tiba muncul di depan Ningki. Sosoknya begitu eksplosif bahkan Ningki pun terkejut. Bawahan Sunade menyapa Tuhan. Wanita itu tersenyum pada Ningki. Ya, Ningki tersenyum dan mengangguk. Dou di bintang tiga ini menghabiskan biaya 150 juta koin pembunuh naga. Kemudian, beberapa sosok muncul di samping Ningki. Bawahan Sakra. Bawahan Siongba. Bawahan ini adalah Orochimaru. Saya Bu Jingyun. Bawahan Pangban. Saya Si Zixuan. Saya Ning Daoki. Tidak lama kemudian, ada 72 dodi dengan aura yang sangat berbeda berdiri di samping Ningki. Ada pria dan wanita, ada orang-orang yang dia kenal dan ada orang-orang yang tidak dia kenal. Tiga tanah suci memiliki 72 raja suci, 72 buddha suci, dan 72 wanita suci. Kuil Dewa Perang kami juga memiliki 72 Dewa Perang. Ningki tersenyum tipis. Meskipun mereka telah menghabiskan lebih dari 5 miliar koin pembunuh naga, kekuatan keseluruhan olah perang ilahi telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Terlebih lagi, masa depan budidaya kelompok Dodi ini akan jauh melebihi ini. Mereka akan terus tumbuh dan menjadi lebih kuat. Ningki telah menanam 72 benih, yang pada akhirnya akan tumbuh menjadi 72 pohon yang menjulang tinggi. Kuil Dewa Perang, Aula Besar Master Sekte. 72 Dodi yang berdiri bersama menyebabkan Dongfang Fang Hauji, Li Mingye, Zhang Long, Zhao Hu dan yang lainnya merasakan tekanan yang sangat berat. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan sedikit keraguan. Dari mana Ningki mendapatkan begitu banyak ahli? 72 Dodi. Tiga tanah suci itu biasa saja. Hanya Limo Chou yang melihat mereka dengan ekspresi aneh, seolah dia telah menebak sesuatu. Ningqi tersenyum dan berkata, Kalian semua juga harus tahu bahwa warisan olah perang ilahi telah ada sejak lama. Ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. 72 dodi ini secara khusus dikirim oleh guruku untuk menjaga sekte setelah dia mengetahui pertemuan kita di benua lingwu. Mereka tidak akan berpartisipasi dalam mengurus masalah sekte. Namun, jika ada masalah sulit saat aku tidak ada, kamu bisa bertanya kepada mereka untuk membantu. Aku membuat taruhan yang benar. Asal muasal kuil dewa perang memang menakutkan. Guru sekte master sebenarnya mampu mengirimkan 72 dodi untuk membantu kami. Seberapa kuatkah kekuatan sebenarnya di belakangnya? Li Mingye sangat senang di hatinya. Guru sekte Master, Dongfang Hauji dan yang lainnya tiba-tiba menyadari, pada saat yang sama, mereka akhirnya memahami sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Itulah berbagai metode Ningqi yang tak ada habisnya dan kecepatan latihannya yang menakutkan. Saat ini, mereka memiliki penjelasan yang sempurna. Memikirkan hal ini, hati mereka dipenuhi dengan antisipasi terhadap Guru Ningqi. Mereka sangat ingin tahu orang seperti apa dia. Tuan muda, apakah kamu akan pergi lagi? UER kecil tiba-tiba bertanya dengan matanya yang besar. "Ya." Ningki tersenyum dan mengangguk, "Ketika saya tidak ada, kalian semua harus lebih patuh. Namun, jika seseorang menindas Anda, jangan ragu untuk memukuli mereka. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, mintalah paman dan saudara perempuan ini untuk datang dan bantu." Paman. Su Ziling melirik Si Feixuan. "Mengapa dia menjadi paman dan dia menjadi saudara perempuan?" "Baiklah, tuan muda, saya mengerti." UER kecil dan Zuo Ling Er mengangguk kecewa. Ningki melihat ini tetapi tidak mengatakan apapun. Dia saat ini adalah doseng bintang satu. Dia tidak hanya harus mencari batu pemurnian dewa kelas menengah untuk menyempurnakan roh kelas rajanya, tetapi dia juga harus bekerja keras untuk naik level. Dia ingin mencapai kelas Dou di secepat mungkin. Dengan begitu, ia akan lebih percaya diri dalam menghadapi bahaya yang akan datang. Saya akan meninggalkan 500 ribu batu dewa pemurnian tingkat rendah di sekte ini. Jika ada yang membutuhkannya, Anda dapat menggunakannya sesuai keinginan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberitahu tetua Dongfang dan tetua Li. Ningki tersenyum dan berkata. Wajah Dongfang Hauji menunjukkan sedikit kegembiraan. Di saat yang sama, dia sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Ningki akan meninggalkan lebih dari seratus ribu dari satu juta batu pemurnian dewa dan menggunakan sisanya untuk dirinya sendiri. Tidak disangka Ningki telah meninggalkan hampir setengahnya. Dongfang Hauji memandang Ningki dengan rasa hormat ketika memikirkan hal ini. Tempat latihan pembunuhan monster tingkat tinggi. Ningki sendiri sudah tidak bisa menghitung jumlah binatang iblis dan suku naga yang mati di tangannya. Namun, butuh 3 hingga 4 bulan sebelum pengalamannya menembus 300 juta pertama dan maju ke doseng bintang 2. Kecepatanku mulai melambat. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Jika doseng lain mendengar ini, kemungkinan besar mereka akan sangat marah hingga muntah darah dan mati. Mereka yang memiliki talenta bagus akan membutuhkan beberapa dekade untuk menembus kelas kecil. Mereka yang memiliki bakat buruk mungkin tidak akan mampu menerobos dalam beberapa ratus tahun mereka akan senang jika bisa menjadi Dou di sebelum usia 3000 tahun. Namun, Ningki hanya menghabiskan 3 hingga 4 bulan untuk menerobos dari doseng bintang 1 menjadi doseng bintang 2. Baru-baru ini, orang gila muncul di tempat kita. Kudengar lebih dari 100 nyawa suku naga pengguncang gunung semuanya dibunuh oleh orang gila itu. Cek cek, ini terlalu menakutkan. Kedua ling kecil itu sedang mengobrol satu sama lain ketika mereka tiba-tiba melihat sesosok tubuh muncul di belakang mereka. Rambut mereka langsung berdiri tegak. Siapa kamu? Ningki menggelengkan kepalanya, jadi itu adalah binatang iblis peringkat dua. Lupakan saja, aku akan mengampuni nyawamu. Setelah mengatakan ini, dia langsung menerobos udara dan pergi. Kedua ling kecil itu tiba-tiba teringat sesuatu. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menjerit keras. Tubuh mereka seketika menjadi lemah dan jatuh ke tanah. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Bertahun-tahun berlalu. Ningki sekali lagi menghela nafas pada kemampuan sistem. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di tempat latihan membunuh monster tingkat tinggi dan belum selesai menjelajahinya. Itu tidak ada habisnya. 864. Saudara Dongfang, apakah kamu ingin mengunjungi Dong Xuan? Ningki kembali ke kuil Dewa Perang dan menemukan Dong Fang Hauji. Dia telah menghabiskan beberapa tahun di tempat pelatihan pembunuhan monster tingkat lanjut, namun hanya selusin hari telah berlalu di dunia luar. Tidak, kata Timur Hauji lugas. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Ningki sedikit terkejut. Tentu saja aku ingin membalas dendam. Suatu hari nanti, aku sendiri yang akan membunuh orang tua itu, Dongfang Lusian. Namun, aku sekarang berada pada tahap penting untuk menerobos. Pemimpin sekte, apakah kamu ingin kembali? Kata Timur Hauji. Ningqi melirik atributnya. Dia sudah menjadi Douzun Bintang 3. Jiwa ilahi gagak emas di belakangnya telah tumbuh dari seukuran telapak tangan hingga setinggi seribu kaki. Omong-omong, sejak terakhir kali mereka berdua tiba di benua Lingwu, lebih dari dua hingga tiga tahun telah berlalu. Dongfang Jie pada dasarnya telah menembus alam kecil setiap tahun, dan sekarang kecepatan kultivasinya menurun, tetapi di mata Li Mingye itu masih sangat menakutkan. Bukan hanya Dongfang Jie, semua orang juga sama. Adegan paling umum yang dilihat semua orang adalah Li Mingye memandang mereka dengan iri dan kemudian pergi dengan sedih. Perlu diketahui bahwa Li Mingye adalah doseng bintang tujuh. Bahkan dia merasa iri. Semua orang tentu tahu betapa langkanya garis keturunan mereka. Hmm, aku ingin tahu bagaimana pertarungan melawan tanah terlarang tulang layu. Sekarang setelah aku pergi, Sekte Kudrisse pasti akan ditekan oleh berbagai kekuatan. Sudah waktunya aku kembali dan melihat-lihat. Ning Qi mengangguk. Dong Fang Hauji tiba-tiba menyadari, Oh, Anda hanya tidak tahu cara kembali ke Menara Sembilan yang dari Tanah Suci Naga Air Kuno. Tentu saja. Ning Qi memutar matanya. Aku bisa mengajarimu. Hanya teknik rahasia keluarga Dong Fang yang bisa memanggil jalan yang menghubungkan kedua sisi. Namun, apakah kamu yakin ingin kembali? Mengapa Anda tidak membawa serta beberapa senior Dewa Perang? Orang tua itu, Dongfang Lucian, pasti akan menunggumu di sana." Kata Timur Hauji. "Tidak dibutuhkan." Ningki tersenyum percaya diri. Melihat ini, Dongfang Hauji tahu bahwa Ningki masih memiliki kartu truf. Dia mengangguk dan langsung mengirimkan teknik rahasia saluran pemanggilan keluarga Dongfang ke Ningki. Ketika Ningki pergi, dia bertanya, "Apakah Anda ingin saya membantu Anda menangani Dongfang Lucian?" "Aku akan mengalahkannya dengan tanganku sendiri." Timur Hauji menggelengkan kepalanya. "Baik-baik saja maka." Ningqi mengangguk dan menghilang di depan Dong Fang dalam sekejap. Dong Xuan, keluarga timur. Forbidden Grounds of Nine yang pagoda. Sekarang, keluarga Dong Fang telah memilih empat talenta tertinggi. Tentu saja kualifikasi mereka masih lebih lemah dibandingkan Dong Fang Wudi dan tiga lainnya. Sekarang, ketika para murid klan Dong Fang masuk dan keluar dari pagoda sembilan matahari, mereka kadang-kadang mengingat pertempuran beberapa tahun yang lalu. Seorang keajaiban luar biasa sebenarnya dibunuh oleh murid sejati dari Cloud Rising Sect. Benar-benar memalukan. Pernahkah kamu mendengarnya? Pembunuh abadi leluhur agung secara pribadi menutup gerbang gunung dari sekte Cloud Rising, tidak mengizinkan siapapun masuk atau keluar selama beberapa tahun. Beberapa waktu yang lalu, kepala lembaga misteri surgawi dari Kekaisaran Sembilan Negara, Golden Sage, pergi untuk menengahi, tetapi juga dilukai oleh pembunuh abadi leluhur agung dan terpaksa mundur. Haha, layani dia dengan benar. Kudengar lelaki tua itu memiliki hubungan yang baik dengan Ning Beixuan. Aku tidak membunuhnya karena Kaisar Sembilan Negara. Jika Sekte Cloud Rising tidak membuat rencana kali ini, mengingat sifat Patriark Pembunuh Abadi, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyegel mereka selama satu hingga 200 tahun. Setelah sumber daya budidaya mereka habis, mereka hanya bisa menunggu kematian. Empat murid klan Dongfang dengan aura Douzun Bintang 9 berbicara saat mereka berjalan menaiki pagoda sembilan matahari. Sepanjang jalan, para murid klan Dongfang berhenti dan membungkuk ketika mereka melihat mereka berempat. Mereka berempat mengungkapkan ekspresi arogan dan mengangguk ringan sebagai salam. Murid-murid terkasih, apakah kamu akan pergi ke tanah terlarang sembilan matahari lagi? Dong Fang Hai secara kebetulan bertemu dengan empat orang itu saat dia berjalan turun dari pagoda sembilan matahari. Wajahnya segera menunjukkan ekspresi menjilat. Oh, itu Penatua Hai. Kenapa? Ada berita tentang pengkhianat Dong Fang Hao Jie di tanah terlarang. Mereka berempat menunjukkan senyuman tipis di wajah mereka. Ekspresi Dong Fang Hai sedikit berubah saat mendengar ini. Dia tertawa datar dan berkata, tidak untuk saat ini. Haha, setiap tahun, kami harus mengirim sekelompok besar murid untuk mencari kedua pengkhianat itu. Bukan saja kami tidak mendapat kabar apapun, tapi kami juga kehilangan begitu banyak orang. Saya pikir mereka mungkin sudah lama mati di sana. Itu benar, mereka berempat menggelengkan kepala dengan jijik. Mereka kemudian mengabaikan Dongfang Hai dan tiba di puncak pagoda sembilan matahari. Beberapa murid klan Dongfang yang bersiap memasuki tanah terlarang atau baru saja kembali dari tanah terlarang membungkuk hormat saat melihat mereka berempat. Jejak kecemburuan muncul di mata banyak orang. Ketika mereka melihat mereka berempat yang sangat arogan, mereka tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hati mereka, jika Dong Fang Wudi dan tiga lainnya tidak beruntung dan mati di tangan Ning Xuan, Anda tidak berhak menjadi begitu sombong. Penatua Dong Hai Hai Meski mereka berempat sombong, mereka tetap membungkuk hormat saat melihat Dong Fang Hai yang diperintahkan oleh Dong Fang Lucian untuk menjaga tempat ini. Dong Fang Hai mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia melirik mereka berempat dan berkata, jika ada berita tentang Dong Fang Hao Jie dan Ning Xuan, ingatlah untuk segera kembali. Kami mengerti. Mereka berempat mengangguk serempak dan berjalan menuju pintu batu. Saat mereka hendak masuk, seseorang tiba-tiba keluar dari pintu batu dan hampir bertabrakan dengan mereka berempat. "Berat, kenapa kamu begitu ceroboh? Kamu berasal dari klan mana? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" Salah satu dari mereka memandang Ningqi dengan cemberut dan memarahi. Dong Fanggu dengan santai meliriknya, tapi ekspresinya tiba-tiba membeku. Keempat supremes yang baru naik tidak memperhatikan apapun dan terus menatap Ningqi dengan mata arogan. Kenapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu tidak mendengarku bertanya padamu? Supremes yang baru naik berbicara sambil mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kepala Ningqi. Berhenti, Dong Fang! Hai, meraung mereka berempat kaget. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang dilakukan Penatua Dong Fang? Hai, mungkinkah bocah ini keturunan langsungnya? Tapi, kenapa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya? Jejak keraguan muncul di wajah mereka berempat. Murid-murid klan Dong Fang di dekatnya juga melihat ke sana. Tiba-tiba beberapa dari mereka tersentak dan menunjuk ke arah Ningki dan tergagap, itu, itu kamu, itu kamu. Dong Fang Hai dengan tenang berjalan ke depan Ningki dan berkata dengan acuh tak acuh, di mana si bajingan itu, Dong Fang Hao Jie. Serahkan dia dan kami perlahan bisa mendiskusikan masalah ini antara Anda dan klan Dong Fang. Si bajingan itu, Dong Fang Hao Jie. Mungkinkah orang ini? Keempat anak ajaib yang baru naik ke puncak itu terkejut, dan tanpa sadar bersembunyi di belakang Dong Fang Hai. Sang Maha Kuasa yang hampir menggunakan jarinya untuk menyodok kepala Ning Qi kini basah oleh keringat dingin, dan dia sangat ketakutan. Dongfang Wudi dan tiga lainnya semuanya adalah Douzun puncak saat itu, tapi mereka semua dibunuh oleh bocah ini. Mereka berempat hanyalah Douzun Bintang 9. Bukankah semudah membunuh semut baginya untuk membunuh mereka? 865. Minggir. Bocah ini terlalu sombong. Meskipun dia bisa membunuh Oriental Wudi dan tiga lainnya, dia saat ini menghadapi Douzeng dari klan Timur, Timur Huang. Tidak peduli seberapa kuatnya Douzun, bisakah dia lebih kuat dari Doseng? Empat Ultimate prodigis tingkat lanjut yang bersembunyi di belakang Dongfang Huang juga memahami hal ini dan tidak lagi merasa takut. Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ning Beixuan, jangan terlalu sombong. Penatua Dongfang Huang dapat menekanmu hanya dengan satu tangan. Aku menyarankanmu untuk menyerah sesegera mungkin sehingga kamu tidak melibatkan Sekte Cloud Rising-mu. Bahkan seekor semut pun tidak dapat memasuki Sekte Cloud Rising. Apakah ini hasil yang kamu inginkan? Bahkan seekor semut pun tidak bisa masuk. Ningki dengan dingin menatap Ultimate Prodigy yang baru saja maju dan bertanya, "Siapa kamu? Aku, saya adalah salah satu keajaiban terhebat yang baru dari klan Dongfang, Dongfang Cangkong." Pria muda itu dengan bangga tertawa. Ningki melirik tiga lainnya dan menyadari bahwa kultivasi mereka serupa. "Saya yakin kalian berempat adalah generasi baru dari Ultimate prodigis Itu benar, mereka berempat menunjukkan sedikit rasa bangga di wajah mereka. Sejak mereka menerima gelar ini, status mereka di klan Dongfang langsung meningkat seribu kaki. Mereka yang biasa menyebut mereka saudara kini harus bersikap hormat saat melihat mereka. Mereka sudah lama tenggelam dalam perasaan gembira ini, dan tidak mampu melepaskan diri darinya. Tidak apa-apa, pergi dan temani Dongfang Wudi dan yang lainnya. Sudut mulut Ningki melengkung. Dia ingin menyerang. Semua orang terkejut. Arogan. Dongfang Huang mengungkapkan sedikit kemarahan di wajahnya saat dia membanting telapak tangannya ke arah Ningki. Meskipun ekspresinya tenang sebelumnya, dia sudah sangat membenci Ningki. Jika bukan karena Ningki, sebagai doseng bintang satu, dia tidak akan diperintahkan untuk menjaga tempat ini oleh Dong Fang Lucian. Jika teman lamanya mengetahui hal ini, dia pasti akan tertawa sampai dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Saya sombong karena saya berhak untuk sombong. Anda tidak melakukannya, jadi Anda tidak sombong. Ningki tertawa kecil. Dia melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Dong Fang Huang. Dengan keras, Kaisar Timur menerobos dinding menara sembilan matahari dan menghilang dari pandangan para murid Klan Timur dalam sekejap mata. Mereka tercengang saat menyaksikan adegan ini. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. "Kamu, apa yang kamu lakukan pada Penatua Dong Fang Hai?" Anak ajaib supremasi yang baru naik, yang hendak mengarahkan jarinya ke Kepala Ningqi, menatapnya dengan ngeri. "Tidakkah menurutmu itu pertanyaan bodoh?" Ningqi tersenyum. Saat itulah semua orang bereaksi. Mereka berteriak ngeri dan berbalik untuk melarikan diri. Ningqi tidak tertarik pada yang lain tetapi keempat orang ini tidak dapat melarikan diri. Di bawah ekspresi ngeri mereka, Ningki menepuk kepala mereka masing-masing. Kepala mereka langsung tenggelam ke dada dan mereka mati di tempat. Pembunuhan. Ning Beixuan membunuh penatua Dong Fang Hai. Membantu. Para anggota klan Dong Fang melarikan diri ke segala arah sambil berteriak ketakutan. Mereka berharap suara mereka akan menarik perhatian para tetua Dou Stage. Ningki mencibir sambil melirik mereka dan pergi. Tidak lama kemudian, beberapa doseng yang sedang berkultivasi dalam pengasingan keluar dan tiba di Menara Sembilan Matahari dengan kecepatan kilat. Mereka segera menemukan Dong Fang Hai yang tidak sadarkan diri. Setelah menggunakan beberapa metode penyembuhan, Dong Fang Hai perlahan terbangun. Apa yang telah terjadi? Mereka memandang Dong Fang Hai dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Ning, Ning Beixuan telah muncul. Mata Dong Fang Hai dipenuhi ketakutan. Dialah yang memukulmu. Keluarga Doseng saling memandang dan bertanya. Ya, Kata Dongfang Hai dengan wajah pucat. Anak ini sangat kuat. Keluarga doseng dari klan Dongfang terkejut. Tetua, Dongfang Cangkong dan yang lainnya sudah mati. Seorang anggota klan timur berjalan mendekat dengan ketakutan. Apa, Ning Bei sialan. Klan Dongfang kami tidak akan pernah memaafkanmu. Kelompok doseng meraung marah. Raungan mereka mengguncang langit dan bahkan awan di langit pun berserakan. Hampir seluruh klan Dongfang bisa mendengarnya. Setelah Dongfang Wudi dan yang lainnya meninggal, mereka menghabiskan beberapa tahun untuk mengasuh empat keajaiban supremasi lainnya. Tapi sekarang, mereka mati di tangan Ningqi. Aku akan memberitahu pembunuh abadi leluhur tua. A Do Seng mendengus dingin sebelum menerobos udara dan pergi. Aku akan memberitahu patriark. Doseng yang lain menerobos udara dan pergi. Ketika Doseng terakhir hendak pergi, dia tiba-tiba bertanya, "Berapa banyak jurus yang dia gunakan untuk mengalahkanmu?" Ekspresi Dongfang Hai sedikit canggung. Satu gerakan dia tidak bisa mengatakan bahwa Qi hanya menggunakan satu tamparan. Akan sangat memalukan untuk mengatakan itu. Satu gerakan. Dou Seng terkejut. Dia melihat wajah bengkak Dong Fang Hai, mengangguk dengan ekspresi serius dan pergi. Kekaisaran Jiu Shu. Menara Yunwu. Peringkat baru klan Bai Xiao sudah keluar. Tahukah kamu siapa yang nomor satu? Seorang pria paruh baya berpakaian seperti seorang sarjana tersenyum ke arah kerumunan. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Ning Beixuan dari Cloud Rising Sect. Bahkan empat keajaiban supremasi Klandong Fang terbunuh dalam satu gerakan. Selain dia, saya tidak bisa memikirkan Dou lain yang bisa mengambil posisi nomor satu. Hahaha, <tuh> <tuh> salah. Orang nomor satu di peringkat bumi kali ini adalah Tuan Gu yang menyandang gelar penjagal tangan berdarah. Tuan Gu, bolehkah saya tahu siapa saudara ini? Sekali lihat, kamu akan tahu kalau kamu jarang melihat peringkatnya. Sejak Ning Beixuan dikeluarkan dari peringkat Naga, peringkat pertama di peringkat Naga adalah dia, dan peringkat pertama di peringkat Fana juga adalah dia. Beberapa waktu yang lalu, dia menantang naga raksasa peringkat delapan terkuat dari ras naga kuno yang sunyi, ras naga langit kuno, dan ras naga kuno kuno, dan menang dalam satu pertarungan. Oleh karena itu, dia adalah orang nomor satu di peringkat bumi kali ini. Sarjana parubaya itu tersenyum, "Sangat kuat! Dari mana asal tuan gu ini? Klan gu sepertinya tidak memiliki eksistensi yang kuat, bukan?" Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Aku juga tidak tahu, tapi satu hal yang pasti." Dia memiliki dendam terhadap Ning Beixuan dan sepertinya sedang mencari keberadaan Ning Beixuan. Dia juga ikut bersenang-senang ketika Dongfang Lucian menutup Sekte Cloud Rising. Begitukah? Kenapa kita tidak melihatnya juga? Saudaraku, aku berencana pergi juga. Kenapa kita tidak pergi bersama? Baiklah, baiklah. Ayo pergi bersama. Di dalam Sekte Cloud Rising, baik itu murid pelayan, murid luar, murid dalam, murid inti, penatua diaken, atau penatua berjubah hijau, semua orang memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Sejak pintu masuk disegel oleh Dongfang Lucian, sumber daya budidaya di sekte tersebut telah berkurang. Beberapa murid sekte luar belum memakan obat mujarab atau memurnikan kristal spiritual apapun selama setengah tahun. Beberapa murid yang kurang berbakat bahkan mengalami kemunduran dalam budidaya mereka. Kultivasi itu seperti mendayung perahu melawan arus. Jika Anda tidak bergerak maju, Anda akan tertinggal. Ini semua salah Ningqi. Jika bukan karena mereka, kita tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Di antara murid luar, seorang pria muda memarahi Ningki dengan air liurnya berterbangan kemana-mana. Banyak murid luar mendengarkannya dan mengangguk setuju dari waktu ke waktu. Liu Sui Feng, aku mendengar bahwa kamu mempunyai dendam terhadap kakak senior Ning. Kakak senior Ning cukup murah hati untuk menyelamatkan nyawamu dan membiarkanmu menjadi murid luar dari sekte Cloud Rising. Inikah caramu membalasnya? Taibing berjalan perlahan dan menatap pemuda yang meludahkan air liur kemana-mana. 866. Kata-kata Liu Sui Feng sangat kuat dan masuk akal. Segera, itu beresonansi dengan kelompok murid sekte luar. Ya, jika Ningki tidak meninggalkan medan perang di Kerajaan Ilahi Timur tanpa izin dan pergi ke klan Timur untuk membunuh Timur Wudi dan tiga lainnya, sekte Cloud Rising kami tidak akan diblokir oleh Timur Lucian selama tiga tahun. Meskipun kakak senior Ning sangat kuat, dan saya dulu sangat mengaguminya, tapi sekarang, dia telah menempatkan sekte Cloud Rising kita dalam situasi yang canggung, dan dia sendiri telah bersembunyi di area terlarang pagoda sembilan matahari selama tiga tahun. Bertahun-tahun. Senior Taibing, saya tahu bahwa Anda telah berinteraksi dengan Senior Ning ketika dia pertama kali memasuki sekte dan secara alami akan membela dia. Namun, kata-kata Senior Liu bukan tanpa alasan. Taibing melihat ke arah sekelompok murid sekte luar dan berkata dengan lemah, "Bahkan jika kamu menjelek-jelekkan Senior Ning sepuluh ribu kali, itu tidak akan membantu situasi saat ini. Mengapa kamu tidak berlatih dengan benar untuk mencegah kultivasimu mengalami kemunduran? Saat ini ada keributan di depan mereka. Mereka melihat beberapa murid sekte luar buru-buru mendukung seseorang yang berlumuran darah." Bukankah itu Sitian? Kenapa dia terluka parah? Semua orang mulai bertanya. Beberapa murid sekte luar menghela nafas dan mengertakkan gigi sambil berkata, Sitian mau tidak mau ingin meninggalkan sekte dan diam-diam pergi melalui pegunungan luar. Pada akhirnya, dia terluka parah oleh murid-murid sekte Pilgiok yang menjaga tempat ini. Ini bukan hanya sekte Pilgiok, sekte Cloud Rising kami dikelilingi di semua sisi. Klan Tuoba juga mengirim murid untuk menjaga tempat ini. Lihat, ini semua adalah musuh Ningqi. Tetua Doseng Klan Tuoba Tuo Tian tewas di tangan Ningqi, dan Huang Hang dari Sekte Pil Giok juga tewas di tangan Ningqi. Jika bukan karena dia, Sekte Cloud Rising kita tidak akan memiliki banyak musuh. Liu Sui Feng menghela nafas. Setelah berbicara, dia perlahan melihat ke arah Taibing, Senior Taibing, apa pendapatmu tentang masalah ini? Ngomong-ngomong soal musuh, siapa di sini yang tidak punya sedikit musuh? Namun, kekuatanmu terbatas. Musuh Anda memiliki budidaya rendah atau latar belakang lemah. Senior Ning jauh lebih kuat dari kalian semua. Tentu saja, musuh-musuhnya lebih kuat. Bukankah ini normal? Taibing berkata dengan dingin. Sepertinya kakak senior Taibing benar-benar memiliki perasaan yang mendalam terhadap Ningki. Lupakan saja, aku tidak bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tertidur. Jika itu yang kamu pikirkan, biarlah. Liu Suifeng mencibir dan menggelengkan kepalanya. Semuanya, cepat pergi ke gerbang gunung. Beberapa murid sejati sedang bertarung dengan Tuan Mudagu. Bahkan ketua sekte dan empat pembawa lampu besar pun akan pergi seorang murid sekte luar merobek udara dan melaporkan berita tersebut sebelum melaju kencang. Apa? Ayo kita lihat. Semangat semua orang terangkat. Sekte Cloud Rising telah bersembunyi terlalu lama, mengandalkan susunan besar sekte tersebut untuk bertahan hingga sekarang. Segalanya akhirnya akan berubah. Gerbang Gunung Sekte Cloud Feng Ming, Meng Qingling, Bei Hongqiu, Ding Zhangsun, dan Wang Su, lima doseng berdiri berdampingan. Di belakang mereka berlima ada sekelompok besar murid langsung, penatua berpakaian hijau, dan penatua diakon. Selain mereka yang sedang mundur, hampir semua orang dari Cloud Rising Sek berdiri di sini. Ada ribuan orang. Liu Suifeng dan murid sekte luar lainnya bergegas mendekat. Begitu mereka tiba di pintu masuk gunung, mereka melihat beberapa murid sejati dari Cloud Rising Sek mengelilingi seorang pemuda berkulit putih yang tampaknya baru berusia 18 atau 19 tahun. Setelah pertempuran, Dongfang lucian duduk bersila di ruang kosong. Dia dengan dingin tersenyum ketika dia melihat kelompok Fengming. Selain dia, ada juga tetua kelas dosen dari sekte Pilgiok dan Klan Tuoba di dekatnya. Jumlah mereka jauh lebih besar daripada jumlah Sekte Cloud Rising. Itu Tuan Mudagu, orang pertama di daftar bumi. Semua orang sedikit terkejut. Tuan Mudagu saat ini sedang dikelilingi oleh beberapa murid langsung Sekte Cloud Rising. Dia tampak merasa nyaman. Terlalu lemah. Begitu susunan besar Sekte merusak, semua orang di Sekte Cloud racingmu akan terbunuh. Ning Beixuan pasti akan sangat terkejut ketika dia kembali, kan? Tuan Mudagu menyeringai. Arogan. Jiang Qing meraung marah dan menusukkan pedangnya ke tenggorokan Tuan Mudagu. Kamu Jiang King, kakak senior ketiga Ning Beixuan. Tuan muda Gu tersenyum. Ning Beixuan menghancurkan tubuh fisikku. Aku akan membalas dendam padamu terlebih dahulu. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan pedang di tangan Jiang King segera hancur. Seluruh tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam dan ditarik ke pelukan Meng Ling tepat saat dia hendak mendarat dengan keras di tanah. Saat ini, wajah Jiang King pucat. Matanya tertutup rapat dan kekuatan hidupnya terlihat samar-samar. Meridian jantungnya telah tersegel. Feng Ming berkata dengan ekspresi jelek saat melihat ini. Di saat yang sama, murid langsung lainnya juga dikalahkan. Namun, Tuan Mudagu sepertinya tidak berniat membunuh mereka. Mereka berakhir seperti Jiang Qing, tidak sadarkan diri. Ding Zhangsun dan yang lainnya mencoba menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak dapat membangunkan mereka. Dongfang Luxian tersenyum tipis dan berkata, Feng Ming, apakah kamu sudah mempertimbangkan saranku sebelumnya? Serahkan semua orang yang berhubungan dengan Ning Beixuan dan saya tidak akan mempersulit sekte Cloud Rising Anda. Dongfang Luxian, kamu menindas yang lemah. Sungguh tidak tahu malu. Feng Kong mendengus dingin. Haha, katakan saja sesukamu. Formasi sekte Cloud Risingmu hanya bisa bertahan beberapa bulan lagi. Saat itu, kau tidak akan punya kristal suci lagi, kan? Jika saatnya tiba, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Saya akan menghapus seluruh sekte Cloud Rising Anda. Dong Fang Luxian tersenyum dan berkata. Sepertinya sekte Cloud Rising tidak jauh dari kehancuran. Sayang sekali sekte sebesar itu akan hancur karena satu orang. Saya kira tempat ini juga akan ditempati oleh klan Dong Fang. Ki spiritual di sini padat. Ini adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Selain klan Dongfang, klan Tuoba, dan sekte Jade Pil, ada ratusan ribu orang di luar sekte Cloud Rising yang menonton pertunjukan tersebut. Selama tiga tahun terakhir, beberapa iblis tua yang telah lama mengasingkan diri telah keluar dari pengasingan mereka dan datang satu demi satu. Klan Suge, klan Baik Xiao, klan Ding, dan klan Chu juga telah mengirimkan tetua doseng mereka ke sini. Meskipun mereka tidak membantu Klan Dongfang dalam mengepung Sekte Cloud Rising, mereka mungkin akan terlibat dalam pembagian wilayah setelah Sekte Cloud Rising dihancurkan. Pemimpin Sekte. Tiba-tiba, seorang tetua berpakaian hijau keluar dan berlutut di depan Feng Ming. Orang ini tidak lain adalah Nu Tao. Pemimpin Sekte. Demi warisan Sekte Cloud Rising kami, Anda tidak boleh membiarkan emosi memengaruhi keputusan Anda, karena Dongfang Luxian hanya menginginkan orang yang berhubungan dengan Ningqi, kita harus menyetujui permintaannya. Dalam menghadapi bencana besar bagi sekte ini, kita tetap harus berkorban. Jika itu saya, saya akan mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan tidak menyeret sekte ini ke bawah. Nu Tao berbicara dengan tulus seolah-olah dia adalah target Dongfang Luxian dan dia akan benar-benar mengorbankan dirinya sendiri. Kata-kata penatua Nu masuk akal. Banyak tetua berpakaian hijau mengangguk setuju. Kemudian murid langsung, murid dalam, murid luar, Situ Yi dan yang lainnya memiliki hubungan yang baik dengan Ningqi. Mereka seharusnya menjadi orang yang diinginkan Dong Fang Luxian. Ikat Bing juga. Dan Wu Hu. Sentu Yuanba, Xia Bing. Zong Yin. Setelah Liu Sui Feng memimpin, kerumunan itu buru-buru menunjukkan orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Ning Qi. Tentu saja mereka tidak berani menyebutkan yang terakhir. Namun, pandangan semua orang tertuju pada Meng Qingling. 867. He, he Sekte Cloud Rising mulai mempunyai pendapat yang berbeda. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai, haha. Murid dari keluarga Dongfang, keluarga Tuoba, dan sekte Pilgiok semuanya bersuka cita melihat pemandangan ini. He he, Yin sedang dalam masalah sekarang. Murid batin Lu Changqing memandang Zong Yin sambil tersenyum. Kedua antek di belakangnya merasa sombong. Nu Tao, beraninya kamu. Wang Su memandang Nu Tao dengan dingin dan berteriak. Nu Tao tidak takut dan menatap langsung ke mata Wang Su, Penatua Wang, saya hanya memikirkan sekte. Saya pikir Anda hanya membalas dendam. Semua orang tahu bahwa budidaya murid Anda Huasi dilumpuhkan oleh Ningqi. Anda menyimpan dendam, bukan? Semua orang memandang orang yang berbicara itu adalah murid Feng Ming Si Wen. Di sampingnya berdiri Mayuan dan Kang Wei, ketiganya berbeda dari tiga tahun lalu. Ada bekas luka di wajah mereka yang tidak bisa dihilangkan. Dikatakan bahwa itu ditinggalkan oleh keajaiban tertinggi, pavilion langit dan bumi di tanah terlarang tulang kering. Terlepas dari masalah publik atau pribadi, Dongfang Lucian ingin sekte Cloud Rising kita menyerahkan semua orang yang berhubungan dengan Ningqi. Jika kita tidak bisa, kita tidak akan bisa lepas dari bencana pemusnahan. Nu Tao berkata dengan dingin, "Begitu kata-kata ini diucapkan, sebagian besar orang berpikir keras. Pada akhirnya, mereka mengangkat kepala untuk melihat Feng Ning. Master Sekte, penatuan nu benar, kita harus merelakan hal kecil demi hal besar." Master Sekte, mohon pertimbangkan kembali. Melihat angin bertiup ke sisinya, bibir Nu Tao melengkung, dan dia memandang Meng King Ling dengan mengejek. Di antara murid luar, Liu Suifeng dan yang lainnya yang memiliki dendam terhadap Ning Qi sedikit bersemangat. Meng Qingling memandang Nu Tao, lalu ke Sentu Yuan ba dan yang lainnya, "Apakah kamu bersedia keluar dan bertarung denganku?" "Saya bersedia." Sentu Yuanba memegang tangan Xia Bing dan berjalan keluar perlahan dengan tatapan tegas. "Aku bersedia. Angkat dia, dia sudah mati." Wu Hu dengan dingin mendengus, menatap tajam ke arah Nu Tao dan berdiri. "Aku bersedia. Itu hanya kematian." Situyi dan saudara-saudara lainnya saling memandang dan tertawa. Mereka semua menonjol, tidak ada satupun yang mundur. Aku sudah lama tidak bisa menahannya lagi. Aku bisa mati tanpa penyesalan setelah menyaksikan kekuatan Dodi. Zong Yin tertawa mengejek diri sendiri dan menonjol. Ketika semua orang melihat ini, perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Elder Meng, formasi sekte masih bisa bertahan selama beberapa bulan lagi. Feng Ming memandang Meng Qingling dengan ragu-ragu. Tidak perlu melakukan itu. Tolong jaga muridku, Master Sekte. Meng Qingling memandang Jiang King. Tidak, dia juga punya hubungan keluarga dengan Ning Qi. Mereka harus diserahkan juga. Nu Tao berkata dengan dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu terlebih dahulu? Meng Qingling memandang Nu Tao dengan acuh tak acuh. Nada suaranya tenang, tapi Nu Tao merasakan niat membunuh yang kejam menyelimutinya. Dia sangat takut sehingga dia tidak berani berbicara. Jangan khawatir, serahkan padaku. Feng Kong mengangguk. Sepertinya Sekte Kludrise telah mencapai kesepakatan. Dia memang memilih untuk menyerah pada tanah terlarang tulang kering. Sayang sekali. Di luar Sekte Kludrise, para tetua dari berbagai klan menghela nafas. Beberapa dari mereka memiliki hubungan yang baik dengan Meng King Ling, sementara yang lain memiliki dendam terhadapnya. Namun, pada saat ini, mereka tidak bisa tidak bersimpati padanya. Timur Lucian tersenyum. Setelah menekan tempat ini selama tiga tahun, akhirnya tiba saatnya dia melampiaskan amarahnya. Meng Qingling memimpin kelompok itu keluar dari sekte tersebut. Ekspresi semua orang menunjukkan bahwa mereka tidak takut mati. Mereka tahu bahwa begitu mereka meninggalkan formasi sekte, mereka pasti akan ditekan. Dongfang Lucian terlalu kuat. Bahkan Golden Sage bukanlah tandingannya. Pada saat ini, sesosok tubuh melangkah di udara. Kecepatannya secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia tiba di luar sekte Kludrise. Sangat hidup. Itu adalah sosok yang familiar, wajah yang familiar, dan senyuman yang familiar. Ningki. Dia keluar dari tanah terlarang sembilan matahari. Bukankah Dongfang Lusian mengirim seorang petapa perang untuk menjaga tanah terlarang sembilan matahari? Bagaimana dia keluar? Semua orang tersentak saat mereka melihat Ningqi dengan kaget. Itu kakak senior Ning. Situ Yidan yang lainnya sangat gembira. Hanya mengking Ling yang memiliki ekspresi jelek. Kembalinya Ningqi setara dengan masuk ke dalam jebakan. Setiap orang dari Sekte Kludrise memiliki ekspresi berbeda ketika mereka melihat Ningqi. Ada yang kaget, ada yang marah, ada yang mengejek, dan ada yang sombong. Kamu kembali pada waktu yang tepat. Haha. <laughs> Liu Suifeng memandang Ningki dengan kebencian dan tertawa dingin. Nu Tao terkejut pada awalnya, tapi dia menjadi tenang setelah melirik ke arah Dong Fang Lucian. Tidak peduli siapa yang datang hari ini, situasinya tidak akan berubah. Silsilah Ningki dan Meng Qing Ling akan dimusnahkan. Dia kembali pada waktu yang salah. Feng Ming tersenyum pahit. Ding Zhang Sun, Wang Su, dan Bei Hongqiu memiliki pemikiran yang sama dengannya, keajaiban terkuat Meng Qing Ling akan mati di tangan Dong Fang Lucian. Kamu adalah Ningqi, Ning Beixuan. Dongfang Lucian memandang Ningqi dengan dingin. Ya, itu aku. Kamu adalah Dongfang Lucian, kan? Ningqi memandang Timur Lucian dan tersenyum. Timur Lucian. Semua orang menarik napas dalam-dalam dan memandang Ningqi dengan ketakutan. Orang ini pasti gila. Beraninya dia mengucapkan kata-kata arogan seperti itu di depan Kaisar Bintang Tiga Do, eksistensi teratas di Dongsuan. Seperti yang diharapkan dari Ning Beixuan. Dia sombong. Jika dia tidak begitu sombong, dia tidak akan menyinggung banyak orang. Bisakah kamu mengetahui tingkat budidayanya? Aku tidak bisa. Dia pasti telah berlatih teknik aura tersembunyi. Di sekte Kludrise, Liu Suifeng berteriak, apakah kamu melihatnya? Dia masih ingin menyinggung perasaan Dong Fang Lucian. Jika dia marah, kita semua akan mati. Seketika, tatapan tidak ramah dan marah yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arah Ningki. Ningki secara alami mendengarnya. Dia melirik Liu Suifeng dan berkata, aku akan menanganimu nanti. Liu Suifeng terkejut dengan tatapan tajam Ningqi dan mundur beberapa langkah. Kemudian, wajahnya menunjukkan sedikit kemarahan saat dia berteriak pada Ningqi, "Kamu tidak akan punya kesempatan." "Apakah begitu?" Ningqi mencibir dan mengabaikan Liu Suifeng. Dia memandang ke arah Dongfang Lucian dan berkata, "Orang tua, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan minta maaf, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika bukan karena Dongfang Hauji, kamu bahkan tidak akan memiliki tempat untuk berlutut." "Berlutut, luangkan hidupku." Hahaha. Dongfang Lusian tertawa terbahak-bahak. "Apakah kamu sudah selesai tertawa?" kata Ningki. "Aku penasaran kartu truf apa yang kamu miliki untuk menyelamatkan hidupku." Dongfang Lusian berhenti tertawa dan menatap Ningki sambil tersenyum tipis. "Saya punya banyak kartu truf, yang mana yang ingin Anda lihat pertama kali?" Ningki tersenyum. "Bagaimana kalau begini? Akan kutunjukkan padamu dulu. Pikirkanlah begitu dia selesai berbicara, auranya tiba-tiba berubah." Aura yang sangat agung melonjak dari tubuh Ningqi, dan aura ini terus meningkat. Doseng, anak ini telah menjadi doseng. Bagaimana ini mungkin? 868. Ning senior telah menembus kelas doseng. Kecepatan kultivasi macam apa ini? Terlalu menakutkan. Auranya sudah lebih kuat dari kita. Bei, Hongqiu dan dua suara lainnya saling memandang dengan kaget. Ningqi, cepat pergi dan jangan pedulikan kami. Suara mengkingling meledak di telinga Ningqi. Tuan, jangan khawatir, Dongfang Lucian tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hari ini." Ningqi dengan percaya diri mengirimkan suaranya. Ekspresi Meng Qingling sedikit berubah saat dia memandang Ningqi dengan aneh. Mengapa muridnya begitu percaya diri? Tak disangka, sekte Cloud Rising benar-benar menghasilkan Do Seng yang begitu muda. Bakat seperti itu memang sesuatu yang bisa dibanggakan. Namun, jika dibandingkan dengan Dongfang Lucian, bahkan Do Seng bintang tujuh pun seperti seekor semut. Sayang sekali, akan sangat bagus jika dia dilahirkan di klan Suge kita. Meskipun semua orang terkejut dengan kultivasi Ningqi, tidak ada yang berpikir bahwa dia akan menjadi tandingan Dong Fang Lucian. Doseng Bintang 7 Ekspresi muram melintas di mata Dong Fang Lucian. Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak, kultivasimu memang melebihi harapanku. Jika kamu terus berlatih hingga kelas Dou di sebelum keluar, aku mungkin akan takut padamu. Namun, saat ini kamu hanya seorang Dou Bintang 7. Seng, aku bisa menekanmu dengan satu jentikan tanganku. Itu juga baik. Dengan cara ini, kekhawatiran klan Dong Fangku akan berkurang. Dong Fang Luxian merasa beruntung. Setelah Ningki membunuh Dong Fang Wudi dan tiga lainnya, dia tahu bahwa bakat Ningki sangat menakutkan. Jika dia meninggalkan Ningki sendirian, cepat atau lambat dia akan menjadi duri di mata klan timur. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke Cloud Rising Sect dan meminta Feng Ming untuk menyerahkan Meng Qingling dan yang lainnya. Dia melakukan ini agar dia memiliki kartu truf untuk menghadapi Ningki di masa depan. Ningki tertawa ringan, meskipun aku tidak percaya kamu bisa menekanku dengan satu jentikan tanganmu, aku sendiri tidak bermaksud berurusan denganmu. Tidak berencana berurusan secara pribadi dengan Dong Fang Lucian. Apa maksud anak ini? Mungkinkah dia mengundang pendukungnya? Sepertinya tidak banyak Dodi di Dong Xuan yang berani menentang klan Dong Fang, bukan? Mata para tetua klan berkedip karena keraguan. Hehe, kamu menemukan pendukung. Dong Fang Lucian tertawa kecil. Dia melihat sekelilingnya dan tidak menemukan Dodi dengan aura yang sama dengannya. Ejekan di sudut mulutnya menjadi semakin pekat. Kamu akan segera tahu, Ningki tersenyum. Sesaat kemudian, sosok Little Six muncul di sampingnya. Enam kecil, kamu masih punya kesempatan lagi untuk memfosil. Gunakan pada orang ini, Ningki mengirimkan suaranya. Ketika orang banyak melihat Little Six, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi mengejek. Aura di tubuh orang ini sangat lemah. Dia bahkan bukan seorang doling. Dongfang Luxian menunjuk ke arah Lil, Six dan berkata kepada Ningki sambil tersenyum, maksudmu, orang ini adalah pendukungmu. Tanpa menunggu jawaban Ningki, Dongfang Luxian tidak bisa menahan tawa liar. Bising. Little Six memutar matanya dan menunjuk ke arah Dongfang Luxian. Senyuman Dongfang Luxian langsung membeku. Dia menunduk ngeri dan melihat kakinya telah berubah menjadi batu. Kekuatan misterius menyebar ke tubuhnya. Apa yang telah terjadi? Dongfang Luxian menatap Little Six dengan ganas. Dia terkejut sekaligus marah. Namun, dia tidak bisa lagi mendengar jawaban. Little Six begitu dia selesai berbicara, Dongfang Lusian berubah menjadi patung batu. Ningki melangkah maju dan menendangnya, membuat patung itu terbang menuju Sekte Cloud Rising. Tuan, patung batu ini akan ditempatkan di pintu masuk Sekte Cloud Rising di masa depan, sebagai peringatan bagi orang lain. Suara Ningki menyebar ke seluruh tempat dengan bantuan dokinya. Ketakutan, keraguan, dan keterkejutan terlihat di mata semua orang saat mereka menatap kosong ke arah Ningki. Apa yang terjadi dengan Timur Lucian? Bagaimana dia bisa berubah menjadi patung batu? Eksistensi macam apa orang itu? Bagaimana dia mengubah Kaisar Dou Bintang 3 menjadi patung batu hanya dengan satu ketukan ringan? Ketakutan segera menyebar ke dalam hati setiap orang seperti wabah. Meng Ling menatap kosong ke patung batu di depannya. Dia kemudian melihat Little Six dan Ningki. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia membawa patung batu itu dengan satu tangan dan berjalan ke pintu masuk. Di bawah tatapan semua orang, dia dengan paksa memasukkan patung batu itu ke tanah mustahil. Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Ini. Nu Tao menatap kosong ke arah patung batu yang telah diubah oleh Dong Fang Lucian. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Tidak, saya harus melarikan diri. Dia tahu bahwa jika dia terus tinggal di sini, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Saat dia hendak melarikan diri, dia menyadari bahwa beberapa tatapan telah mengunci dirinya. Salah satunya adalah Meng Qingling. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Nu Tao dipenuhi dengan keputusasaan. Bos, saya telah menggunakan semua kekuatan hukum saya. Anda harus menyelesaikannya sendiri lain kali. Little Six tidak menunggu jawaban Ningki dan memasuki ruang hewan peliharaan iblis. Ningqi dengan acuh tak acuh melirik murid-murid klan Dongfang, klan Tuoba, dan sekte Jade Pil yang masih berdiri di sana. Akhirnya, dia menatap langsung ke arah Tuan Mudagu. Setelah memeriksa atributnya, ekspresi terkejut melintas di mata Ningqi. Setelah Tuan Mudagu mengetahui bahwa Ning Qi adalah doseng bintang tujuh, dia dengan bijaksana berdiri di samping dan menunggu Dong Fang Lucian datang dan menekan Ning Qi. Namun, dia tidak menyangka kalau Dong Fang Lucian akan membantu. Sekarang dia melihat Ning Qi menatapnya, dia tertawa datar. Dia siap untuk berbicara ketika Ning Qi tertawa lebih dulu. Gusan Duo, kamu bajingan tua. Kamu tidak mati karena ledakan. Mengapa kultivasi Anda menurun drastis? Puncak Douzun. Ningki memandang Tuan Mudagu sambil tersenyum setengah. Tidak heran dia telah mendengar banyak rumor selama ini. Mereka mengatakan bahwa orang tersebut memiliki dendam terhadapnya dan mencarinya untuk membalas dendam. Dia tidak menyangka itu adalah Gusanduo, Kaisar Iblis. "B bagaimana kamu bisa mengenaliku?" Wajah Gusanduo dipenuhi keterkejutan. Saat itu, dia melarikan diri sebagai sepotong daging. Tidak mudah baginya untuk memulihkan budidayanya saat ini. Jika dia diberi waktu 10 tahun lagi, dia akan dapat kembali ke puncaknya. Namun, sekarang setelah Ningqi mengenalinya, Gusanduo merasakan hawa dingin di punggungnya. "Kamu tidak mati saat itu. Hari ini" aku akan membiarkanmu mati lagi. Ning Ki terkekeh, wajah Gusanduo menunjukkan sedikit keterkejutan. Saat dia hendak berbalik dan berlari, sebuah lengan emas mencengkeramnya dalam cengkeraman maut. Itu adalah roh. Bagaimana bisa menjadi emas? Para pembudidaya di sekitarnya menghirup udara dingin. Mereka dikejutkan oleh roh King Great Titan yang tingginya seratus kaki. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya seorang kaisar iblis. Gusanduo berteriak ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa roh emas itu mengandung kekuatan menakutkan yang bisa membunuhnya. Kamu pikir aku tidak akan membunuhmu hanya karena kamu bilang begitu. Kamu benar-benar memiliki banyak wajah. Ning Qi terkekeh. Dengan satu pemikiran, jiwa Titan langsung menghancurkan Gusanduo. Untuk mencegahnya bangkit kembali, Ning Qi mengawasinya. Dengan jentikan jarinya, dia mengirimkan beberapa aliran api karma naga pemakan untuk membakar seluruh daging Gusanduo. Ah! Benar saja, potongan daging itu mengeluarkan jeritan nyaring, lalu berubah menjadi gumpalan asap hijau. Orang nomor satu di peringkat bumi mati begitu saja. Kerumunan diam-diam menyadari bahwa situasinya telah terbalik sepenuhnya. 869. Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika mereka merasakan tatapan Ningqi. "Ning, Ningqi, apa yang kamu lakukan pada leluhurku? Cepat lepaskan dia, kalau tidak, klan timurku tidak akan melepaskanmu." Klan Timur, Dou Seng, menekan rasa takut di dalam hatinya. Melihat Xiao Liu sudah menghilang, dia dengan berani menggunakan Klan Dongfang untuk mengancam Ningqi. "Klan Dongfang, kamu bukan siapa-siapa di mataku." Setelah hari ini, jika Klan Dongfangmu masih berani mencari masalah denganku, anggap saja itu kekalahanku. Ning Qi tersenyum. Sesaat kemudian, Roh Titan tiba-tiba muncul di samping Dou itu. Setelah beberapa pukulan, dia ditekan oleh Roh Titan. Dia terluka parah dan dilempar ke Cloud Rising Sect. Kami bukan tandingannya hari ini. Mundur dulu. Dou dari Klan Tuoba dan Dou dari Sekte Jade Pil memberi perintah untuk mundur ketika mereka melihat ini. Mengepung Cloud Rising Sect membutuhkan ribuan orang. Di bawah perintah mereka, ribuan orang ini pergi dengan kecepatan kilat. Mencoba melarikan diri. Ningki tersenyum tipis, dan sekelompok sosok muncul di sampingnya. Zi kecil, Jin kecil, tangkap semua orang yang melarikan diri ini. Kamu bisa membunuh mereka di tempat. Lakukan sesukamu. Ningki tersenyum tipis. Dipahami. Ningzi dan yang lainnya mengangguk. Mereka langsung mengejar klan Tuoba dan sekte Jade Pil Doseng. Doseng, Doseng yang lain. Apa yang sedang terjadi? Para tetua lainnya menatap kosong pada pemandangan ini. Mereka tidak dapat memahami bagaimana seorang murid inti dari Cloud Rising Sect dapat mengeluarkan kartu truf yang begitu menakutkan berkali-kali. Zi kecil berubah menjadi burung petir ungu raksasa. Dalam beberapa gerakan, dia menangkap Lantuo Badou Seng dan melemparkannya ke depan mengking Ling. Segera, semua elit doseng yang mengepung Sekte Cloud Rising dibunuh di tempat atau ditangkap hidup-hidup oleh Ningzi dan yang lainnya. Burung petir ungu, burung petir ungu Ningqi. Bagaimana mungkin hewan peliharaan iblisnya bisa menjadi orang suci? Tubuh Liu Suifeng gemetar saat menyaksikan adegan ini dengan kengerian yang tiada taraf. Ayo pergi dan bantu. Wuhu melirik Meng Qingling. Ya, pergi. Meng Qingling tersenyum tipis dan mengangguk. Hahaha. Wuhu tertawa terbahak-bahak dan terbang menjauh. Ketika yang lain melihat ini, beberapa sosok mengikuti. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh sekte Cloud Racing untuk bergerak dengan kekuatan penuh, dan mereka mengejar orang-orang yang telah menjebaknya. Para tetua keluarga Suge, keluarga Chu, dan tujuh keluarga besar lainnya melihat pemandangan ini dengan ekspresi aneh. Dalam sekejap mata, orang-orang yang sebelumnya menakjubkan itu telah berubah menjadi lalat tanpa kepala yang tersebar ke segala arah. Situasi berubah terlalu cepat, sampai-sampai mereka masih belum bisa bereaksi. 1, 2, 3, 4, 4 dimensain. Dosen dari klan Suge bergumam pada dirinya sendiri. "Aku khawatir mereka semua adalah hewan peliharaan iblis Ningki." Biksu pertempuran keluarga Fang, Fang Sengnan, berkata dengan tenang, "Satu orang dengan empat hewan peliharaan monster tingkat di kekuatan seperti itu telah melampaui sekte teratas manapun. Dosen dari klan Seratus Xiao dengan cepat mencatat saat dia berbicara. Hari ini Dong Fang Lusian telah diubah menjadi patung batu oleh seorang ahli yang tidak dikenal. Beberapa dosen juga telah ditekan. Saya pikir tidak ada yang bisa menaklukkan orang ini kecuali Dou di muncul." Dosen dari keluarga Chu berkata dengan suara yang dalam. Semua orang saling bertukar pandang dan terdiam. Mereka hanya bisa diam-diam menyaksikan para murid dari tiga klan ditindas, ditangkap dan dibunuh. Dua jam kemudian, sekelompok besar orang berlutut di depan Cloud Rising Sect. Ada sekitar dua ribu orang. Di antara mereka, ada lima dosen, lebih dari tiga puluh dan sisanya adalah dou, zong, dou Huang, dan sejumlah kecil dosuang. Mata semua orang dari Cloud Rising Sect semuanya terfokus pada punggung Ningqi. Mereka dipenuhi dengan ibadah, rasa hormat, ketakutan, dan keterkejutan. Ningqi, menurutmu bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Feng Ming datang bersama sekelompok tetua dan tersenyum pada Ningqi. Bagaimana? Biarkan aku berpikir. Ningqi tersenyum tipis saat dia melihat sekelompok tawanan di depannya. Saat ini, Wu Hu telah mengirimkan pesan kepada Ningqi, memberitahukan kepadanya tentang tindakan Nu Tao dan Liu Sui Feng. Saya akan menangani kelompok orang ini terlebih dahulu, baru saya akan menangani masalah ini. Ningqi mengirimkan pesan ke Wu Hu. Wuhu menyeringai ketika mendengar ini dan menatap Nu Tao, yang wajahnya dipenuhi keputusasaan. Para tetua berjubah hijau tidak berani berdiri bersama Nu Tao, menyebabkan dia merasa seperti burung bangau di antara ayam. Liu Sui Feng juga mendapat perlakuan yang sama; mata sekelompok murid luar dipenuhi dengan simpati ketika mereka memandangnya. Pikirkan tentang itu, baiklah, pikirkan saja. Feng Kong tertawa kering, Ding Sun dan yang lainnya tidak keberatan. Saat ini, bahkan Dong Fang Lu Xian telah berubah menjadi patung batu tak bernyawa. Siapa yang berani menolak Ningki? Pada saat yang sama, para tetua dari tujuh klan besar lainnya juga memimpin murid-murid mereka dan terbang. Salah satu dari mereka tersenyum pada Ningki dan berkata, Saudara Ning, saya punya beberapa ide tentang cara menghadapi mereka. Mengapa tidak? Saya sedang berurusan dengan beberapa masalah keluarga. Jika ada yang ingin Anda katakan, Anda bisa memberitahu saya nanti. Ningki melirik pihak lain dengan acuh tak acuh. Orang ini tidak lain adalah Yuan Daohan, yang menduduki peringkat terakhir di antara 23 doseng klan Yuan. Saat itu, dia bertengkar dengan Ningki karena buah darah naga. Ekspresi Yuan Daohan sedikit berubah saat mendengar ini. Dia secara naluriah ingin menjadi marah, tetapi dia terkejut ketika dia bertemu dengan mata acuh tak acuh Ningki. Dia menahan amarahnya dan menutup mulutnya dengan senyuman canggung. Yang lain segera mengambil pelajaran ketika mereka melihat ini dan tidak meminta masalah. Ningki sangat arogan ketika dia menjadi Dousun. Sekarang dia adalah doseng bintang tujuh, budidayanya lebih tinggi daripada semua orang yang hadir. Kemungkinan besar dia tidak peduli sama sekali. Fang Shengnan menatap Meng Qingling dengan cemburu. Dia benar-benar telah menerima murid yang baik. Ningqi, meskipun kami telah dikalahkan oleh tanganmu hari ini, jika kamu ingin memukul atau menghukum kami, jangan ragu untuk melakukannya. Jika aku menangis kesakitan, nama keluargaku tidak lagi menjadi Timur. Namun, Anda harus ingat bahwa betapapun kuatnya Anda, keluarga Dongfang tetaplah salah satu dari sembilan klan super. Kami mendapat dukungan dari tiga klan naga besar. Anda harus memikirkan hal ini baik-baik. Jika Anda melepaskan Patriark Pembunuh Abadi, saya akan bertanggung jawab dan melupakan semua keluhan masa lalu kita. Seorang doseng dari klan Dongfang mengatur kata-katanya dan perlahan membuka mulut untuk berbicara. Doseng dari klan Tuoba tidak hanya menyuarakan persetujuannya, tetapi dia juga berencana untuk berdiri. Berlutut, jika kamu berdiri, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Ningki dengan dingin menatapnya. Doseng sudah mengangkat lututnya. Ketika dia mendengar ini, dia berlutut dengan bunyi gedebuk. Dia sangat takut Ningki akan membunuhnya. Tidak mudah untuk berkultivasi ke kelas doseng. Lebih penting menyelamatkan hidupnya. Berapa harga martabatnya? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jangan bilang kamu ingin membunuh kami semua. Doseng dari sekte Jade Jadepil bertanya dengan suara yang dalam. Ningki tersenyum saat mendengar ini. Itu ide yang bagus. Saat ini, ada ratusan ribu kultivator yang mengawasi di luar sekte Cloud Rising. Membunuh mereka semua di tempat memang akan membuat orang gemetar ketakutan. Sepertinya kurang dari satu dari sepuluh orang yang berani memprovokasi Cloud Rising Sek di masa depan. Ekspresi dosen dari sekte Jade Pil menegang. Dia memandang Ningqi dengan kaget. Dia benar-benar tidak menyangka Ningqi akan terus berbicara. Apakah bocah ini benar-benar berani membunuh mereka? Anjing bodoh, diamlah jika kamu tidak bisa berbicara. Tidak akan ada yang mengira kamu bisu. 870. Ningqi, sejak Dongfang Lucian ditindas, kami telah membalas dendam selama 3 tahun terakhir. Mengapa tidak? Melihat Ningqi benar-benar akan membunuh semua tawanan, Feng Ming terkejut. Jika itu terjadi, Sekte Cloud Rising akan benar-benar melawan klan Dongfang dan klan Tuoba sampai mati. Pemimpin Sekte, saya sangat kecewa karena Anda tidak membantu tuanku ketika Nutao menindasnya. Sebagai pemimpin Sekte, Anda terlalu ragu-ragu. Ningki berkata dengan tenang. Feng Ming tertegun dan berdiri terpaku di tanah. Tidak ada yang menyangka bahwa Ningki tiba-tiba mengkritik pemimpin Sekte mereka. Semua orang memasang ekspresi aneh, tapi bahkan Bei Hongqiu dan tetua dudukan lampu lainnya tidak berani menegurnya. Jadi, izinkan aku mengambil keputusan ini sekarang: membunuh satu orang tetap, membunuh, membunuh sepuluh orang tetap, membunuh, membunuh seribu orang tetap, membunuh. Bukan, Ningki tersenyum tipis dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Semua orang melihat jiwa ilahi Titan Emas mengembun di belakangnya lagi. Dengan kekuatan seribu kati, dia menebas lebih dari dua ribu tawanan. Pedang pembunuh naga di tangan jiwa ilahi diperbesar beberapa ratus kali lipat. Jiwa ilahi Titan sekali lagi menghilang dan bergabung dengan tubuh Ningki. Tindakan ini sangat cepat sehingga hanya doseng yang dapat melihatnya dengan jelas. Yang lain hanya melihat cahaya kemasan. Apa yang telah terjadi? Banyak orang memiliki sedikit keraguan di mata mereka. Puff! Pertama, kepala lima doseng di depan berguling ke tanah. Setelah itu, lebih banyak lagi kepala yang jatuh ke tanah. Gelombang demi gelombang darah segar melonjak seperti air mancur. Dalam sekejap, lautan darah muncul di tanah. Aroma berdarah meresap ke hidung semua orang. Lebih dari 2.000 tawanan semuanya dipenggal. Tidak ada satu pun yang selamat mendesis. Para kultivator di luar Cloud Rising Sek merasa merinding. Mereka menatap Ningki dengan ketakutan. Mereka tidak menyangka Ningki akan benar-benar membunuh mereka semua. Ini, Fang Sengnan, Yuwen Daohan, dan Dou Seng lainnya saling memandang dengan ketakutan. Mereka terdiam. Bahkan Meng Qingling pun tercengang saat itu juga. Ning, kakak senior Ning sangat menakutkan. Banyak murid luar yang memarahi Ningki karena provokasi Liu Suifeng tanpa sadar mengompol. Mendesah. Feng Ming menghela nafas panjang, ekspresinya agak jelek. Pembunuhan yang bagus. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat sekelompok pewaris sejati memandang Ning Qi dengan penuh semangat. Di antara mereka, Si Wen adalah yang paling bersemangat. Wajahnya memerah saat dia menggeram. Orang-orang ini telah menjebak kita selama tiga tahun. Bukankah mereka pantas dibunuh? Jika Anda bertanya kepada saya, itu adalah pembunuhan yang bagus. Di masa depan, siapa yang berani memandang rendah Sekte Cloud Risingku? Itu benar. Apa yang dikatakan kakak senior si masuk akal. Mayuan dan Kang Wei saling berpandangan dan berteriak serempak. Para murid sekte Cloud Rising, yang awalnya khawatir akan balas dendam klan Dongfang dan klan Tuoba, segera mengesampingkan kekhawatiran mereka saat mendengar perkataan Si Wen. Mereka merasa gembira dan serempak berteriak, kerja bagus. Pembunuhan yang bagus. Pembunuhan yang bagus. Raungan sekte Cloud Rising bergemuruh ke langit. Wajah para murid dipenuhi kegembiraan. Hati mereka berangsur-angsur berubah ketika lebih dari 2000 kepala jatuh ke tanah. Ningki tersenyum dan memandang Yuen Daohan. Apa yang ingin kamu katakan? Yuen Daohan tertawa canggung dan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan bicarakan itu. Kalau begitu kamu boleh pergi. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ya. Kelompok doseng dari berbagai klan teratas mengabaikan nada bicara Ningki dan berbalik untuk pergi. Saat Fang Sengnan pergi, dia menatap Ningki dalam-dalam. Seseorang, datang dan bersihkan tempat ini. Sita barang-barang di cincin kiankun mereka. Ningqi berkata dengan acuh tak acuh. Biarkan aku melakukannya, biarkan aku melakukannya. Wu segera mengajukan diri. Saya juga. Sekelompok penatua diaken memimpin, menyebabkan para penatua biasa menyesali keputusan mereka. Karena kita sudah menyelesaikan masalah di luar, bukankah kita harus menyelesaikan masalah internal sekte Cloud Rising kita? Ningqi tersenyum tipis pada Nu Tao. Kaki Nu Tao menjadi lembut di bawah tatapan Ningqi. Dia memandang Feng Ming dengan ketakutan. Master Sekte, semua yang saya katakan sebelumnya adalah untuk sekte. Saya tidak memiliki rasa egois sedikit pun. Tolong beri saya keadilan, Master Sekte. Feng Ming hendak berbicara ketika dia menyadari bahwa Ning Qi sedang menatapnya dan kemudian ke arah Dongfang Lucian yang telah berubah menjadi patung batu. Feng Ming segera merasa sedikit sedih. Dia melambaikan tangannya, berbalik, dan pergi. Kamu bisa bertanya pada Ning Qi tentang masalah sekte Cloud Racing di masa depan. Aku telah memutuskan untuk mundur. Apa? Bei Hongqiu dan dua orang lainnya terkejut. Mereka baru saja akan membuka mulut untuk membujuknya, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, tidak ada yang berbicara. Apakah pemimpin sekte bermaksud membiarkan senior Ning berhasil? Sebenarnya ini bukan ide yang buruk. Jika senior Ning mengambil alih posisi pemimpin sekte, siapa yang berani menindas kita? Jadi, bagaimana jika dia adalah seorang Dodi? Ia masih berubah menjadi patung batu. Aku akan diam-diam kencing di wajahnya nanti. Aku akan menjadi orang pertama yang menyetujui Ning senior menjadi pemimpin sekte dari sekte Cloud Racing kita dia sudah menjadi dosen bintang tujuh. Dengan bakatnya yang seperti iblis, dia pasti akan menjadi seorang di. Saya juga setuju. Tidak. Nu Tao memandang punggung Feng Ming dengan putus asa. Elder Nu, ayo, ceritakan penjelasanmu. Mari kita lihat apakah kamu bisa meyakinkanku. Ningki memandang Nu Tao dan berbicara sambil tersenyum tipis. Ningki, saya benar-benar tidak punya motif egois. Jika kami tidak menyerahkan orang-orang yang berhubungan dengan Anda, kami semua akan mati. Anda tidak ingin melihat seluruh Cloud Rising Sect dihancurkan, bukan? Nu Tao berlutut ke arah Ning Qi dengan bunyi gedebuk. Yang dia inginkan sekarang hanyalah mempertahankan hidupnya. Ning Qi bisa dengan mudah membunuh Dou Seng. Sebagai seorang Dou Zun belaka, apa haknya untuk menjadi sombong di depan Ning Qi? Aku bisa mengampuni hidupmu. Ning Qi berbicara dengan suara lemah. Semua orang sedikit terkejut. Saat ini, Ning Qi seperti dewa kematian di mata mereka. Dia tanpa basa-basi telah membunuh Dou Seng dari klan Dongfang, klan Tuoba, dan sekte Pilgiok. Kenapa dia membiarkan Nu Tao pergi? Nu Tao juga kaget. Setelah itu, dia berbicara dengan gembira, "Terima kasih pemimpin sekte. Terima kasih pemimpin sekte. Kamu tidak memiliki integritas. Ning Qi belum berhasil menduduki posisi itu." Bei Hongqiu dan dua orang lainnya memandang Nu Tao dengan sedikit jijik. "Kamu bisa menghindari kematian, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Apakah kamu mengerti maksudku? Apakah Anda ingin melakukannya sendiri, atau Anda ingin saya melakukannya?" Ning Qi tersenyum. "Apa?" Nu Tao terkejut. Setelah itu, dia memandang Ningki dengan putus asa, apakah aku benar-benar harus melakukan ini? Ya, Ningki mengangguk. Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Nu Tao melambaikan tangannya dan memukul dantian miliknya. Semua orang hanya bisa mendengar suara, embusan. Doki di tubuhnya langsung bocor. Basis budidayanya hancur total. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya hanya berencana menghukum Anda untuk membersihkan sekte selama 100 tahun. Apakah perlu menghancurkan basis budidaya Anda sendiri? Ningki memandang Nu dengan ekspresi bingung. Petik dua tanda tanya petik dua. Nu memandang Ningki dengan bingung. Dengan suara embusan, dia mengeluarkan seteguk darah. Ki, itu benar. Ningki meliriknya sambil tersenyum tipis. Dia sengaja mengatakan ini untuk melihat apakah dia bisa membuat Nu marah sampai mati. Jelas sekali, kehidupan Nu sangat sulit.